kiri lagi, pokoknya kita sampai mentok. Halo teman-teman semua, baik lagi sama gue Nadul Game, Sunday No Game No Life cuy, ya tentunya masih di Ninja Heroes New Era lagi cuy. Oke, jadi di video kali ini gue bakal lanjut ya untuk bermain Ninja Heroes New Era lagi cuy. Dan di sini gue akan kasih tahu ya gimana caranya dapetin Boruto tanpa top up cuy ya. Karena di video di live streamingnya Bang Winda itu dia gak dapat triple S ya, sayang banget dia gak dapat triple S ya. Dan dia pengen dapat Boruto ya katanya. Jadi sini gue kasih tahu ya cara dapat Boruto tanpa top up cuy ya. Oke, jadi kalian pergi ke ini ya. Oh ya, jadi sebelum itu buat teman-teman yang pengen top up ya, pengen top up game Ninja Heroes New Era yang aman dan terpercaya, langsung aja top up di Nandul Store ya. Itu aman dan terpercaya karena gue yang pegang sendiri cuy ya. Oke. Jadi di sini sebelum itu kalian pergi ke daily event ya di sini. Nah, daily event ini, di daily event ini ada yang namanya daily reward cuy ya. Daily reward itu setiap hari kita bisa dapat cuy ya. Kalian klik aja. Nah, di sini cuy ya. Di sini kalau misalkan kalian udah hari ke-7, kalian bisa langsung dapat Boruto tanpa top up cuy ya. Tanpa top up pertama kali cuy. VIP 0 langsung dapat si Boruto-nya cuy ya. Langsung kita dapetin Boruto-nya. Oke, dapat Boruto cuy ya. Mantap jiwa. Dan di sini kalau misalkan kalian naikin Boruto sampai level 30, kalian bakalan dapat reward juga cuy. Setahu gue dapat reward itu 500 gold ya. 500 gold lumayan banget. Buruan langsung naikin Boruto-nya ke level 30 cuy. Kita lihat dulu Boruto-nya. Wih, gila. Ini dia cuy Boruto-nya cuy ya. Untuk kualitinya itu 63 ya, kecil banget cuy ya, karena Boruto itu beban di animenya. terus di sini cakranya itu angin dia ya. Cakranya itu petir. Cakranya dia petir coy. Padahal di animenya itu angin sama ini. Oh bener, di sini cakranya wind, strong dan lightning. Oh bener cuy ya. Di sini wind dan lightning McQueen cuy. Jadi dia angin sama petir sih ya, sama kayak di animenya cuy. Gege. Kalau untuk si Rasengan-nya ini Rasengan dulu ya. Rasengan jadul, Rasengan Shadow Clone. Jadi dia bakal ngeluarin Bunshin 2 orang, itu bakal bertiga cuy ya Rasengan-nya. Gue pikir dia bakalan ada Chidori-nya cuy. Ya, atau jurus-jurus skill baru gitu ya kan. Gue pikir harusnya sih ditambahin skillnya si Boruto lagi cuy, yang lempar kunai ada petir ya tuh. Wah pasti keren tuh kalau misalkan ada skill baru ya. Oke, di sini gue bakal coba untuk upgrade dulu ya si Boruto-nya. Kita pakaiin ini cuy, kita endo aja. Gak bisa ya pakai gold, apakah bisa Boruto-nya? Karena ini ninja S ketiga gue coy. Oke, ini kalau gua end ini nggak bisa ya. Oke, kita upgrade aja di laboratorium ya. Kita combine. Ini gua tumbalin aja nih Zabuza. Sama si Jinchuriki ini nggak berguna anjir. Langsung combine. Nice banget. Dapat 100 ya combine anjir. Dikit lagi coy. Langsung level 27 ya, mamang. Mantap jiwa. Ini kita langsung pakein equipment. Nice banget ya. Kita pakai ini Kuchiyose no Jutsu coy. Kuchiyose no Jutsu. Semoga gue dapat B ya. Oke. Dapat C dong. Lumayan dapat Bunta. Padahal di animenya itu ini cuy. Ngeluarin ular ya, ular kadut. Gigi emang enggak tuh. Nih, tanpa top up. Kalau kalian top up itu kalian harus top up sebanyak ini cuy. 13.000. Ya, itu paling kecil 13.000. Di sini cuy, ngambilnya itu. Nah, ini dia. Ya, ini. Cuman kalian dapat gear atau equipment sama gulungan ninja S dia. Dan koin silver 50.000 cuy di sini. Lumayan sih ya. Tapi sayang banget cuy kalau F2P, mending jangan deh. Kalau ninja gulungan S ini bisa dicari cuy nanti cuy. Oke, kita bakal coba di mode hard ya. Di sini kita coba ke mode hard.
kita cobain Boruto di mode hard cuy ya. Karena kalau di arena udah pasti nggak bisa menang gue. Arena Sultan semua coy. Wih sakit banget Obito gue. Oke, ngeluarin topeng monyet. Mantap jiwa, Chidori. Wah, itu skill yang paling gue tuh lebih suka skill yang listrik-listrik cuy di sini cuy. Wah, dapat apa nih gue? Kepenuhan anjir mail gue. Gue lebih suka skill yang ada listriknya ketimbang ini cuy. Rasengan. Tapi kalau Rasengan sih gue masih Rasengan yang mode Brian itu si Naruto ya. Naruto mode Brian tuh GG cuy. Rasengannya tuh keren banget anjir. Warna merah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini juga kita bisa dapat ini ya, skill SA itu bisa dapat cuy. SS pun ada di sini skill ninjanya. Jadi kalian langsung push aja ya. Untuk yang mode hard ini lumayan cuy karena itu bisa dapat skill bagus ya. Skill S pun ada di sini. Semoga ya gue bisa dapat skill S dari sini cuy. Oke, wih langsung naik level 28 coy. Dikit lagi level 40 gue ya. Gue sebenarnya pengen bikin klan gitu cuy. Pengen bikin klan ya. Klan bebek. Nanti di server 3 kalau nggak server 4 gue bakal bikin klan ya. Biar kita bisa war bareng-bareng cuy ya, bisa main bareng cuy. Oke, mantap jiwa. Ini penuh begini anjir. Inventory gue penuh gini ya. Astaga. Banyak bedah. Waduh banyak banget coy inventory gua. Kita coba cariin dulu jadi ninjutsu. Oke, si Boruto-nya kita taruh depan dulu ya. Gua pengen showcase si Boruto-nya anjir. Oke, kita taruh ke hard. Boruto, kita cobain Boruto-nya cuy. Kita cobain Boruto-nya cuy. Ini gua belum top up sama sekali ya. Padahal bisa dibilang server 1 tuh banyak yang top up ya. Minimal VIP 1. Tapi gue belum top up sama sekali cuy. Mantap jiwa. Oke GG langsung ditendang. Wih ngeluarin kodok. Wih ngeluarin kodok lagi. Sakit juga ya kodok ya. Bapaknya kodok. Nah tuh Rasengan. Wah gila sakit juga ya. Rasengan sakit juga coy. Rasengan lagi. Mampus lu. Wah gila. Sakit juga Rasengan Boruto anjir. GG Boruto GG cuy. Untuk awal-awal ya si Boruto tuh GG cuy. Karena dia ninja S ya. GG banget sih. Harusnya sih jangan Rasengan yang itu ya. Yang massive Rasengan tuh lebih keren lagi cuy. Warna ya. Mampus. Langsung meninggoy cuy. Langsung meninggoy. Oke GG. Wah GG emang cuy. Ini kita push aja ya. Kita push aja sampai mentok. Tuh dapat ini cuy. Wah kagak cukup anjir. Kagak cukup. Bentar. Wah gila banyak banget anjir. Banyak banget ya. Ini kepenuhan anjay. Kepenuhan cok. Jadi kita coba ini deh. Gue mau gacha ya. Siapa tahu gue hoki coy. Kita coba abisin dulu. Keluar. Terus masuk ke ramen. Oke kita masuk ke ramen. Kita ambilin ninja S nya. SS pun gasken. Sixpad Madara gasken. Osotsuki Kaguya. Kita kiri dulu. Kita abisin dulu ya. Oke, kita kiri lagi. Nice banget, Gekko Hayate. Oke, kiri lagi. Pokoknya kita abisin aja cuy. Ada sekitar 400 gua. Oke, Jiraya. Kita abisin sampai 400.000 ya. Oke, gasken. Choji nak. Choji. Choji dapat Choji. Aduh, dapat siapa nih? Aduh, oke gasken. Oke, mantap jiwa. Dapat Yoroi. Kiri lagi. Pokoknya kita HP mentok. Wah. Asem dapat Gurugay malah escape anjir. Dapat Gurugay malah escape, gua tengah malah dapat B. Asem. Aduh, sempak. Kedapet, cok. Ya elah. Aduh, kepenuhan lagi. Ya elah. Aduh. Kagak bisa, cok. Gue pikir bisa tadi ya. Dapet. Malah dapet dia, coy.
lah ini gue kombin aja lah. Boruto gue mana Boruto? Ah jangan gue Boruto dah. Mata gue kelilipan gini ya. Kita kombin aja ya. Kombin anjir. Quick choose, Conan choose, kombin. Oke dikit lagi bintang 1. Obito gue dikit lagi bintang 1 mamang. Nice banget ya. Oke deh teman-teman semua, jadi kayak cukup sampai sini dulu ya untuk video kali ini, yang dimana di sini gue sudah mendapatkan Boruto dari daily event cuy ya, harian. Dan kalian juga tentunya pasti bisa dapat Boruto cuy ya secara gratis cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya. Gue dan lupa berdiri, sampai ketemu di video selanjutnya.